Sebelum bercerai saya beritahu saya berkenalan dengan wanita lain, cut dedah perkahwinan tak bahagia, pelik bekas isteri buat kecoh. Tidak dinafikan setiap rumah tangga ada pasang surutnya. Kami sudah cuba sehabis baik untuk menyelesaikan masalah itu. Selama bertahun-tahun kahwin, kami masih tidak mampu mencapai kata sepakat dalam banyak perkara. Apa yang bekas isteri cakap tentang punca orang ketiga membuatkan dia tidak bahagia, tapi kami memang sudah tidak bahagia pun. Malah sebelum bercerai pun saya sudah beritahu yang saya berkenalan dengan wanita lain. Kami pun dah jelaskan semuanya, ujar pelawak Hazmi Hassan atau Chot yang menyangkal dakwaan bekas isterinya, Siti Zafirul Azah berhubung penceraian mereka disebabkan kehadiran orang ketiga sebaliknya perkahwinan yang dibina sudah lama bermasalah. Pada masa sama, Chot turut menjelaskan isteri baharunya iaitu Zurina Badrun bukan punca keretakan rumah tangganya, malah mendakwa pernah berterus terang dengan bekas isteri tentang hubungannya dengan kakak kepada seorang penyanyi popular tersebut. Tindakan Azah yang membuat kenyataan berhubung pernikahan bekas suaminya bersama Zurida dipersoal pelawak itu. Ini kerana kata Chot, bekas isterinya itu sudah sedia maklum tentang perkara berkenaan sejak mereka mengikat tali pertunangan dan tidak menolak sekiranya tindakan dilakukan Azah disebabkan hasutan oleh orang lain. Saya tidak faham mengapa dia mahu memperbesarkan isu ini sewaktu di hari pernikahan saya sedangkan daripada kami bertunang pun dia sudah tahu. Bagi saya mungkin ada suara-suara gaib di belakang yang cuba menghasut perkara ini berlaku, katanya. Mengulas tentang soal nafkah yang dibangkitkan Azah, Chot memberitahu dia tidak pernah culas menunaikan tanggungjawab sebagai seorang bapa terhadap anak lelaki tunggal mereka. Bagaimanapun dia merasakan tindakan yang dilakukan bekas isterinya itu sedikit sebanyak dapat memberi impak negatif terhadap kerjayanya. Saya tidak pernah culas memberi nafkah buat anak kami. Tetapi, kalau dia bertindak untuk memburukkan saya di media sosial, ia secara tidak langsung bakal merosakkan kerjaya saya. Kalau saya dah tak ada kerja nanti macam mana nak bagi nafkah? Pada saya, perkara seperti ini tidak perlu dibesarkan di media sosial, ulasnya. Sementara itu, Chot juga memberitahu, dia sebenarnya tidak mahu membuka aib rumah tangganya sebelum ini demi menjaga maruah bekas isteri. Dalam pada itu, Chot juga memohon agar orang luar yang tidak ada kena mengena supaya tidak membuat andaian buruk terhadap dirinya dan keluarga. Sebenarnya saya nak cerita pun malu sebab takut buka aib sendiri. Tapi, buat masa sekarang biarlah perkara pun dah jadi. Disebabkan itu saya rasa hal-hal rumah tangga tidak perlu dikongsi di media sosial. Saya tidak mahu buka aib sesiapa dan saya berharap agar orang di luar saya yang tidak tahu cerita sebenar berhenti buat spekulasi buruk terhadap saya, katanya. Terdahulu, Azah mendedahkan pelawak itu sudah mendirikan rumah tangga dengan kakak penyanyi terkenal selain memberi bayangan perkahwinan mereka berakhir gara-gara orang ketiga. Untuk makluman,
Chud dan Azah mendirikan rumah tangga pada 18 Julai 2017 dan pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata, iaitu Ahmad Syerhayas yang kini berusia 4 tahun. Pada 23 Januari lalu, Chud telah bernikah lagi dengan Zurina yang berstatus janda anak tiga. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.